Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat bagi masyarakat. Siang mas. Pak, semangat siang pak. Saya persiapkan dulu. Kalau yang orang Malang mungkin tahu ini di mana. Kalau pernah kesana. Gimana kabarnya hari ini? Tadi saya nyimak dulu di sana. Mas siapa ini? Sampai ini hebat banget. Saya sampai waduh, minder saya. Sampai di sini kenapa? Deg-degan. Ya, katanya berarti saya masih hidup. Ya, ini yang akan saya bahas nanti. Kalau teman-teman lihat di web kemarin judulnya pakai bahasa Indonesia ya. Kenapa di sini pakai bahasa Inggris? Itu request dari panitia harus pakai bahasa Inggris. Running the last LibreOffice with Dr. Container. Di sini ada masternya dokter di sini. Dulu ada dokter juga ya. Dulu ada itu lagi juga. Oke, saya lanjutkan ya. Nanti juga akan saya bahas apa itu dokter. Jadi sebelum kita mencoba menjalankan LibreOffice pakai dokter, perlu apa enggak kita pakai itu? Kita pelajari dulu apa itu dokter. Terus LibreOffice tahu ya kalau LibreOffice ya? Tahu dong, udah sampai ikut konferensinya juga. Nah ini saya, ini foto entah tahun berapa, tapi tahun kemarin kalau saya nggak salah. Tahun kemarin, udah jadul nih, baru tahun kemarin udah jadul. Oke, nama saya Samsul Ma'arif. Kalau asli saya dari Cilacap. Ada yang dari Cilacap juga nggak? Oh nggak ada, ya udah. Saat ini saya tinggal di Turen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Saat ini sebagai DevOps di DOT Indonesia. Terus juga anggota tim infrastruktur Lampung Linux. Juga anggota Klim. Klim ini baru kemarin. Oke, kita lanjut aja ya. Ini dikejar-kejar, ada yang ngejar. Siapa ya? Mbak Panitia yang ngejar ya? Jadi, apa itu LibreOffice? Sebenarnya saya yakin teman-teman udah tahu ya apa itu LibreOffice. Ini penjelasannya dalam bahasa Inggris. Nanti kalau bingung bisa dikopas ke Google Translate. Nanti tahu artinya apa. Aplikasi open source untuk aplikasi perkantoran tadi sudah didemonstrasikan oleh Mas Irfan. Bagaimana cara pakainya untuk bikin skripsi segala macam, yang itu kita bisa cepat ya bikinnya ya. Kalau kita manual bayangkan berapa lama itu. Kalau dibuat style seperti itu, satu minggu selesai mas ya, bikin stylingnya aja. Itu satu minggu untuk nyiapin stylingnya, nanti udah minggu berikutnya fokus ke konten skripsinya saja. Seperti itu ya. Jadi di LibreOffice ada word processing, script set ya, kayak mirip kayak Microsoft Office itu, ada Word, Excel, PowerPoint dan lain-lain. Core-nya seperti ini, ya. Ada urutan Excel, PowerPoint. Tapi di sini bukan itu namanya, ya. Copypress, printer, terus ada formula dan lain-lain. Oke, saya lanjut ke. Jadi sebelum kita paham tentang Docker itu, kita pahami dulu tentang virtualisasi, karena Docker itu termasuk salah satu metode virtualisasi. Betul pak? Betul. Oke, lanjut ya. ada beberapa tipe virtualisasi, ada hardware level juga ada yang dia full, ada yang bare metal. Full virtualisasi seperti VirtualBox, saya yakin kalau teman-teman pernah praktek di, entah itu ada tugas dari dosen untuk belajar install Linux pakainya VirtualBox. Ya enggak? Iya semua. Ada VMware, kemu, kemudian yang bare metal itu dia langsung kita install langsung di fisiknya. Kalau ini OS di laptop udah ada OS-nya, kita install VirtualBox. Kalau yang bare metal itu langsung kita install fisiknya itu untuk
virtualisasi. Kemudian ada virtualisasi yang dia levelnya sistem operasi. Ada OpenBZ dan LXC. LXC ini mbahnya container, betul Pak? Mbahnya Linux container. Kemudian ada Linux container. Kemudian muncul baru yang dia itu levelnya aplikasi, ada Docker. Nah ini yang akan kita bahas. Jadi Docker itu adalah virtualisasi. Ngomongnya agak ini. Yang dia kita apa itu levelnya adalah level aplikasi. Nanti akan kita coba. Ini deskripsinya. Ini saya copas dari webnya Docker. Bisa aja. Tapi ya, penting nanti kita paham bagaimana cara cara pakainya. Paham sebelum pakai kita perlu paham konsepnya dulu sebenarnya. Soalnya sebenarnya kita butuh nggak sih pakai Docker gitu? Kalau ternyata kita nggak butuh ya sebenarnya nggak usah pakai. Gitu. Kalau kita butuh ya udah kita pakai. Gitu. Jadi kalau kita udah install tapi ternyata nggak pakai kan buang-buang resource kan untuk perangkat kita. Jadi Docker ini adalah aplikasi open source, proyek aplikasi open source yang mengotomatisasi the deployment of application inside the software container. Jadi mendeploy aplikasi melalui di dalam container, aplikasi container. Ya. Nah, Docker container one of piece of software in a complete file system. Jadi ketika kita pakai Docker, nanti kita install aplikasi di dalam Docker itu terisolasi di dalamnya. Jadi semua aplikasi yang dibutuhkan, semua library pustaka yang dibutuhkan untuk install aplikasi itu ada di dalam Dockernya, dalam image Dockernya. Jadi apapun yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi tersebut, kode, runtime, sistem tool, pustaka, library, apapun yang bisa diinstal di server. Nah, ini saya kasih huruf tebal on a server. Sedangkan kita nanti akan mencoba menjalankan LibreOffice. LibreOffice ini aplikasi desktop. Bisa nggak sih aplikasi desktop itu diinstal dan dijalankan melalui Docker? Kita akan coba. Ya. Jadi ini container. Kalau kita pakai VirtualBox, kita mau install aplikasi di dalam VirtualBox, kita install OS-nya dulu, betul? Kita install OS-nya, Ubuntu atau apapun, kita baru install aplikasi di dalam OS tersebut. Nah, kalau Docker enggak, kalau container enggak, kita install aplikasi di dalam sebuah image container itu. Nanti kernelnya, kalau kita install di VirtualBox, dia akan bawa kernel sendiri, dia akan bawa pustaka sendiri, dia akan bawa library sendiri. Kalau pakai container, kernelnya ini numpang ke OS host-nya. Jadi kalau kita install Docker di laptop kita, kernelnya ini akan numpang kernel yang ada di laptop kita. Jadi dia nggak kok, dia nggak perlu install OS sendiri, nggak perlu install seperti itulah ya. Lama-lama susah dijelaskan kalau nah ini. Share the same OS kernel, kernelnya dia akan numpang di OS hostnya. Oke, lanjut ya. Jadi ini bisa jalan di hampir semua sistem operasi, termasuk Windows. Perbedaannya container dengan VM. Ini ngebut aja ya. Nah ini seperti ini tadi. Kalau kita pakai VirtualBox, kita pakai VM, kita perlu install OS-nya dulu, BIOS OS-nya, baru kita bisa install library aplikasinya di dalamnya. Kalau seperti ini Docker, masing-masing aplikasi dia akan punya library sendiri-sendiri. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, kita juga bisa gabungkan antara VM dengan Docker. Kita bisa install VM, kemudian di dalam VM kita install Docker. Nanti resource-nya akan barengan. Seperti itu. Nah, LibreOffice ini aplikasi desktop. Dia membutuhkan X server. X server itu yang dibutuhkan untuk menampilkan grafisnya. Nah, bisa nggak sih kita jalankan aplikasi LibreOffice ini pakai Docker? Bisa. Tapi bagaimana? Nah, caranya kurang lebih beginilah. Kalau kurang ya nanti silakan ditambahi. Kalau lebih nanti ya dikurangi. Saya perkenalkan juga ini maskotnya Blangkon. Udah kenal belum? Kenalannya sama siapa gitu? Kenalannya sama Blangkon.
Jadi kita install Docker dulu di laptop kita atau di mesin kita. Di desktop ya. Ini kan LibreOffice. Kita jalannya di desktop laptop. Kemudian kita bikin image Docker dengan Docker file. Kalau nggak mau ikut nanti bisa Docker, bisa unduh image yang sudah saya buat. Kemudian build image kalau kita mau bikin image sendiri. Kemudian jalankan. Jalankannya nanti ada triknya untuk menjalankan aplikasi desktop. Bukan cuma LibreOffice saja yang bisa kita jalankan dengan Docker ini. Aplikasi-aplikasi GUI lainnya, termasuk Firefox, termasuk yang lainnya NetBeans, itu bisa dijalankan dengan Docker. Install Dockernya dulu. Ini kalau teman-teman pakai Ubuntu, Entos, dan saudara-saudaranya, bisa pakai satu perintah ini, satu baris saja ini, untuk install. Tapi depannya kasih sudo ya. Kalau kita nggak punya akses root, ya gimana Pak? Ya di install di office sendiri, sendiri ya harusnya punya akses root ya. Oke, itu installnya gampang ya. Tinggal ketik, kalau bingung nggak apa perintahnya ya cari di internet, copas, enter. Asalkan jangan salah copas. Seperti habis teman saya bilang isinya pastinya. Oke, ini kemudian kita buat Docker image-nya. Ini ada koneksi internet nggak ya? Ini saya sudah membuat repositorinya, Docker filenya sudah saya post di GitHub. Nanti, jadi tidak saya tunjukkan di sini karena nanti terlalu panjang di sini ya. Saya kamu di sana ya. Oh salah. Jadi itu ini untuk mengunduh Docker filenya. Saya tarik ke sana. Ada di sini. Baterainya habis. Sudah ada di laptop saya. Saya lupa. Ini karena tadi laptopnya nggak dengan baik jadi harus dimatikan. Seperti apa file Docker file-nya? Jadi ada beberapa file di sini, ada Docker file. Ini untuk build, ini untuk menjalankan. Kita lihat di sini. Oh di sini. Saya geser ke sana. Ini kira-kira seperti ini scriptnya untuk script Docker filenya. 15 menit udah, cepat banget ya. Oke, ikutin. Ini Docker filenya. Ketika kita udah punya file Docker filenya, Docker, GUI, kita kasih nama, apa kayak GUI? Mikro, nah ini untuk menjalankannya kurang titik. Nah ini untuk membuat Docker image nya nanti kalau sudah jadi. Kekecilan ya? Enggak Pak, malah kurang kecilan. Kurang kecilan. Masih tajam. Ini belum sampai demo ya? Ini sampai demo. Nah ini sedang membuat kita membuat Docker image-nya. Kita lihat ini Docker image yang sudah ini image yang sudah saya buat tuh ada doc libre. Ini akan saya jalankan nanti.
Oke, saya tunjukkan dulu di slide-nya. Kita unduh file Docker file-nya, kemudian isinya itu saat itu. Kemudian jalankan, ini untuk membuat image Docker-nya. Ini kondisi posisinya seperti ini ya, udah masuk ke file directory Docker LibreOffice, kemudian kita build jadi image, kemudian kalau nggak mau repot-repot build image bisa unduh ya pakai Docker pool, tinggal unduh aja image yang sudah saya buat, tinggal lalu jalankan. Ini cara menjalankannya. Jadi karena requirement dari LibreOffice ini dia membutuhkan namanya X-server. X-server itu yang seperti tadi sebutkan itu sebuah server untuk menjalankan, untuk menampilkan tampilan grafisnya. Kemudian ini menggunakan minisocket di forward ke dockernya. Kemudian di sini ada parameter display. Jadi parameter display ini untuk memforward environment dulunya. Betul ya Pak? Kasih nama apa teh? Oke, sekarang kita akan coba ini aja. Docker run. Ini saya buat terjemahan project. Docker run. Kemudian dokumen, jadi ini dia reply, kemudian tempe, halo kak. X11 Unix X11 Unix, ini untuk memforward Unix socketnya untuk lingkungan desktopnya. Kemudian D, ini D kurang D kita kasih nama, saya akan kasih nama apa ya kira-kira ya, libre mungkin, nama namanya name libre doc, libre dalam Docker itu aja biar beda sama yang lain yang sudah saya jalankan di sini. Enter, kemudian ini image yang sudah saya buat, saya kasih nama ini tadi karena kalau nunggu itu selesai, nggak selesai kan? Oke, jadi ini perintahnya. Saya pastikan ini modelnya ini saja biar nanti kalau muncul di sini nggak kelihatan. Nah, seperti ini aja. Nah ini Bismillahirrahmanirrahim. Jalan nggak? Nah. Ini Docker running dalam perbedaannya kita bisa lihat di sini. Jadi hostnya Docker itu ngacak memang seperti itu. Jadi ya, pada ini kalau pakai bahasa Inggris bukan pada tapi on. LibreOffice dan nama hostnya Docker itu memang ngacak seperti ini. Jadi udah jalan seperti LibreOffice seperti biasa. Perbedaannya adalah kita running di Docker. Jadi dalam hal ini saya menjalankan dua LibreOffice sekaligus. Ini yang jalan secara langsung di laptop saya. Ini versinya versi 5, masih jadul. Belum saya update. Kenapa belum saya update? Saya masih nyaman pakai ini. Kalau kita udah nyaman kan
Ini yang versi 6 yang baru ini bisa running dua-dua barengan. Nah hasilnya di Docker ini satu Docker image kita bisa running banyak aplikasi dalam dari satu image yang sama. Oke. Bukan banyak aplikasi ya, banyak instance istilahnya. Oke, tadi sampai mana? Sampai situ ya. Sampai sini sudah running, oh ini tampil, oh sudah selesai. Ini kontak saya, ada pertanyaan? Aduh, masternya yang nanya. Di sini dulu ya, nanti ke sana, nanti kemana lagi? Ya, mau tanya aja, mungkin biar teman-teman di sini nggak pada tahu. Ya. Kalau kita misalnya, kan tadi kan jalan ini ke office, kita buat ngetik atau kita buat bikin presentasi. Nah itu pengennya nanti di sini kan? Oh ya, betul-betul nanya tuh. Kita ngetik di sini, kok? Eh tutup dulu ini, saya ngetik di sini. Bla 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 bla, ini. Bla bla bla, saya simpan. Jadi karena tadi dokumennya udah di forward, kalau di Windows kan namanya dokumen itu ya. Iya, iya. Nah ini bisa disimpan langsung di sana di harddisk kita. Jadi meskipun ini aplikasi running di dalam Docker container, ayo orang ceramah kan? filenya yang kita simpan nanti bisa disimpan di harddisk kita. Contohnya ini contoh, saya bikin folder baru lah. Ini misalkan ini contoh lo kita langsung simpan aja defaultnya ODT, kita lihat ada nggak sih di sana ODT di mana. Ini contoh lo dua ada ya. Terjawab ya. Untuk misalkan ya, dokternya sudah tutup, saya menjalankan aplikasi LibreOffice. Ya. Kemudian menjalankan tadi LibreOffice, apakah langkahnya juga panjang seperti itu? Menjalankan LibreOffice yang? Yang menjalankan lagi dari dokternya. Oke. Okay. Apakah benar panjang lagi? Pertanyaan kedua, tadi kan sudah menjalankan double tadi, bisa di dok, pakai dokter, bisa yang tanpa dokter. Nah kalau buka dua-duanya ini kira-kira bisa tidak copy paste yang model dua begitu, misalkan ini tak buka sinkron begini, oh saya ngambil datanya dari sini tak ambil begitu, apakah bisa begitu? Oke, jadi pahami pertanyaannya. Yang pertama tadi langkah menjalankannya. Menjalankan. Ada dua pertanyaan ya. Pertama misalkan kan tadi banyak pembinanya. Oh. Nah nanti ya. Ya. Sih. Apa nanti besok saya buka lagi. Banyak lagi begini begitu lagi. Untuk menjalankan itu pertama. Saya tutup ini ya. Tadi kan lo udah nutup ini kan, tadi kan kita udah menjalankan ini, sudah ada image-nya, jadi sudah ada kontainernya. Jadi ada Docker itu ada image, ada kontainer. Image itu adalah file yang untuk dijalankan, kontainer yang itu adalah yang sudah dijalankan. Nah ini kontainernya sudah ada, tadi jadi tinggal jalankan kontainernya gitu. Libre doc ya. Jadi saya cukup begini aja. Docker start libre doc. Jadi ya, jadi tadi hanya membuat pertama kali. Dan itu nanti kalau bisa. Kalau misalkan kita bikin, pengen bikin banyak, kita bisa aja run beberapa kali. Tapi namanya harus beda. Jadi kita bisa jalankan beberapa aplikasi, beberapa instance sekaligus. Namanya instance. Kita bikin beberapa instance, jadi kita run, muncul semua banyak orang. Seperti itu. Dan tadi berkaitan dengan jendela antara yang Docker dengan ini, apakah bisa sinkron? Misalkan saya, ini kan buka, misalkan saya punya dua jendela begini ya. Ini saya ambil begitu, saya copy begitu. Bisa ya? Bisa contohkan nggak? Contohkan, mudah-mudahan nggak error. Error kan? Jadi ini kelemahannya adalah kalau kita bikin baru kita bisa nyimpen. Jadi ini yang masih belum bisa saya resolve ini isunya. Jadi kita jalankan, kita ngetik di situ, nyimpen, kesimpen. Ketika nyimpen buka file yang sudah
sudah kita buat, ini masih ngebug di sini. Karena nggak tahu ya, nggak muncul errornya kenapa. Mungkin kalau dibikin di debug mungkin nanti ketemu masalahnya, bisa diperbaiki. Seperti itu. Tapi kalau pertanyaannya katakan tadi bukan itu ya, pertanyaannya adalah untuk copy paste. Kita coba saja. Kita bikin dokumen baru aja. Kita bikin dokumen baru. Saya buka yang ini, saya copy yang ini. Seperti ini. Terus saya pindah ke sini, paste. Bisa. Bisa. Kita jawab? Iya. Pokoknya tadi kan Mas yang bilang kita bisa pakai Docker, bisa nggak pakai Docker, tergantung kita waktunya kapan. Nah, kira-kira waktu yang tepat untuk kita pakai Docker itu kapan dan untuk apa gitu kita pakai Docker? Oke, waktu yang tepat adalah kita yang tahu sih ya. Nah, kita butuh nggak sih pakai Docker? Pakai Docker ini saya sih tidak menyarankan untuk kerja sehari-hari. Kalau untuk kebutuhan ngetes untuk ini ada Docker baru nih, kita coba. Bisa pakai Docker. Tapi kalau untuk kerja sehari-hari, saya tidak menyarankan. Mending install langsung di laptopnya, pakai LibreOffice untuk kerja. Tuh, kapan waktu yang tepat, masih yang tahu. Saya butuhnya kapan, seperti itu. Berarti hanya untuk proses apa ya? Kita pengen tes saja gitu ya? Ngetes, bisa. Kalau ini kan aplikasi desktop. Saya kira, ketika Firefox bisa dijalankan pakai Docker. Ketika kita membutuhkan anonimitas, misalkan pengen buka web tapi nggak mau pakai browser yang biasa, kita bisa pakai Docker. Kita bisa batasi banyak resource-nya juga kita bisa batasi. Misalkan gini, ini Firefox, ini Libre ini kita mau jalankan di RAM 512 bisa nggak sih? Pada saat kita run Docker run itu kita bisa definisikan berapa CPU yang akan digunakan oleh kontainer. Dalam hal ini kita menjalankan LibreOffice. Apapun kontainernya, apapun aplikasinya itu bisa kita batasi, bisa. Ya. RAM, apa lagi pak? Prosesor, CPU, storage juga datanya berapa MB, berapa giga. Bukan kuotanya ya, bukan kuota datanya ya. Nanti hubungannya sama operator seluler ya. Oke, terjawab. Mas mau tanya tambahin yang tadi jawabannya yang Firefox. Kira-kira kalau dijalankan Firefox dijalankan di Docker itu terscreening di Mikrotik enggak? Kebaca enggak dia itu sedang browsing kemana? Bisa aja kebaca. Karena kan kita pakai network. Karena host masih tetap. Iya. Kalau kita mau batasi itu kita bisa pakai ini ada Firefox kan bahasa Latin dijalankan. Bisa nggak? Ya, gimana itu, Pak? Mungkin
image-nya ada di server. Kita mau jalanin kontennya di server atau di ini di laptop kita, Pak. Di laptop kita tapi image-nya di server. Ya, kita ambil dulu. Kita ambil dulu nanti di itu seperti itu kan? Iya. Iya. Kita mau menjalankan itu ya. Kita ambil dulu di sini. Soalnya kita menjalankannya di sini. Kecuali kalau kita jalankan itu aplikasi web, kita jalankan di sana, di server, di run di sana bisa. Di itu ada apa, Pak? Laut. Awan. Ya, awan, awan. Ya, ini jalan Firefox jalan keluar-keluar, karena nggak ada koneksi internet. Oke, masih cukup waktunya? Ada, apakah ada pertanyaan lagi? Udah habis. Masih ada sabun. Ya, Promox. Itu bisa ya. Promox. Kita apa terus? Kita Promox. Bisa pakai Promox tadi. Bisa. Ya, Promox. Clone nih, bisa. Di clone. Paling kita convert dulu. Kita jadi OS apa laptop seperti ini juga bisa kita dockerize. Aplikasi yang ada di laptop semua itu bisa kita dockerize. Kita bisa convert menjadi Docker image. Jadi jawaban singkatnya adalah bisa. Caranya bagaimana? Banyak. Dan nggak selesai di bahasa kamu. Benar? Ya, sudah cukup. Waktunya habis. Kalau perlu kontak saya, sih kontak saya. Facebook saya itu yang atas, yang bawahnya Instagram. Akhirnya samsu.web.id, email kalau ada yang butuh, nomor HP juga kalau ada yang butuh, WhatsApp, Telegram, saya pakai nomor ini. Dari saya cukup sekian, terima kasih, mohon maaf kalau ada yang sampai jumpa lagi di tahun depan kalau ketemu. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.